Hai hai guys, jumpa lagi sama yang family. Guys, kita mau review ada 6 Neon Speeder yang udah kita punya nih guys. Gila, kita suka banget. Ini ya guys, seri JDM Japan series ya guys ya. Keren guys. Ini kita dapat hot item nomor 2. Ini Nissan itu ya guys ya. Bukan Nissan, Datsun ya, Datsun 500 ya. Tuh, 500 510 wagon. Nah ini dia, ini juga nih guys, 71 Datsun nih guys. Tuh keren banget guys, tuh 2012 ya guys build in nya ini sepertinya harusnya ini ya guys ya, base metal nih, made in Thailand. Coba kita samakan sama yang terdahulunya metal nih, dari bunyi metal ya guys. Metal yang beda sama yang plastik ya guys, plastik tuh kayak gini, kayak ini plastik kayaknya. Ini juga metal juga nih guys. Nah mungkin sih ini berbeda guys, yang plastik, yang Civic ini yang metal, beda guys. Oke, sama yang ini 2000. Beda sih guys, harusnya juga metal ya. Wah, lebih tebal guys metal. Nah, ini momonya guys ya, seri basicnya. Nah ini ada Nissan Skyline ya. Nah ini dipilihkannya di 2000 nih guys. Nah dan kalian sendiri dia build-in-nya di 2016 ya guys, 2011 guys, sorry, dari Thailand juga 2011. Nah ini 2011 ya, ini dia full pink ya. Nah guys, ini dia full pink ya guys, Nissan Skyline nya 2000 GTR. Nah yang ketiga ini guys, ini ada Mazda RX Drive, Mazda RX-7 ya, nomor 4 ya guys. Nah ini dia built in nya kita lihat. Nah built in nya di 2020 ya guys. Nah ini untuk ini sendiri juga punya ini ya, apa namanya itu, spoiler juga ya guys. Mantap guys, jadi dia punya Datsun, Nissan, Mazda. Nah, kita dekatkan dulu guys, nah, biar sabi. Nah ini yang ke 5 ada Mitsubishi S-Click guys. Wah warnanya orange guys. Nah mantap sih ini. Nah, ini dia base nya 2022 guys, build in nya ya, dia orange terus pink, ininya peleknya pink, dan dia juga punya spoiler, mantap. Nah untuk ini dia punya Sparko ya guys ya, sponsornya Sparko. Selanjutnya ini Honda S2000. Nah kita juga punya ya guys ya, Honda S2000 yang basicnya, mantap guys. Honda S2000 sendiri dia built in nya di 2010, seharusnya sama sih guys, 2010. Nah ini guys, nah 2010 juga ya guys ya. Nah gitu guys, mantap mantap, pesan Jepang sekali ya guys ya. Nah yang terakhir kita punya Nissan 350Z guys. Mantap nih guys, keren juga nih guys. Ini dia built in nya 2005, ini metal banget ya guys ya, 2005 made in Thailand, dan ini putih, mantap, lampunya juga cakep, merah merah menyala, menyala bangku gitu kan, gitu guys, lagi viral menyala bangku, mantap guys. Nah dari keenam ini kalian suka yang mana nih guys, suka yang Nissan Datsun, Nissan Skyline, ini Datsun ya, Datsun Wagon, Nissan Skyline, Mazda, atau Mitsubishi, atau Honda S2000, dan terakhir ada Nissan 350Z.
Kalian suka yang mana guys? Keren banget sih. Mantap-mantap tuh. Bisa lihat kan keren banget tuh. Keren-keren guys. Nah, oke guys, kita mau overview lagi guys ya. Koleksi kedua Enzo. Dukung terus guys channel kami ya. Please subscribe, like, share, dan komen ya guys. Stay tune. A few moments later. Hai hai guys, jumpa lagi di Semen Family. Wah, gokil guys, akhirnya kita bisa review ke-6 seri JDM ya, Neon Speeder yang kita suka nih guys. Ini mantep sih guys, ada Datsun Wagon. Ini nomor 2 dari 8 ya guys ya. Base-nya sendiri dia metal 2012 build-nya. Guys ya, kode sendiri S41. Selanjutnya kita punya Nissan Skyline tuh guys. 2011 ya guys ya. Keren guys. Ini dia lebih coraknya pink ya guys ya. Tapi ada warna biru menghijau juga. Ada tulisan detail Skyline-nya guys. Mat sponsor ya G-Ready. Itu guys kalau yang ini sendiri tadi dia Sparko guys, keren. Cuma tulisan Datsun ini ya. Sparko itu depan ini sponsor. Tuh, Datsun. Mantap guys, ini spion sini di depan ya guys ya. Nah, yang keempat ini guys ya, Mazda RX-7 Drive. Wih, keren spoiler guys. Ini bannya juga, bukan bannya, peleknya juga coraknya hijau gitu guys ya. Ini dia base nya apa namanya, base das, warna base nya hitam, cuman dia ada corak pink dan hijau tuh. Sponsor sendiri dia nggak ada sponsor guys ini Mazda, cuma ada spoilernya aja nih Mazda aja. Keren dia nomor 4 dari 8 ya guys ya. Yang kelima, wah ada X-Clip guys, Mitsubishi X-Clip 95 tuh Sparko juga nih guys tuh Sparko. Nah mantap guys. Nah ini build innya sendiri di 2022 mantap. Yang Sparko sponsor Sparko Mitsubishi X-Clip. Nah ini dia peleknya pink ya guys ya coraknya. Nah, ini dia base nya warna orange, cuman ada warna hitamnya, ada pinknya, ada hijaunya. Nah ini udah lengkap juga sama ada detail spion dan spoiler ya guys, keren. Tinggal di modif aja nih guys. Yang keenam yang ada Honda S2000. Wah ini katanya bisa nyala nih guys kalau di lock. Ini ada sama Honda nya detail guys ya itu. Spoilernya dia warna hijau, coraknya ada putih sama hitam aja nih guys perpaduannya. Ini ada warnanya. Kalau ini sendiri peleknya dia coraknya warna putih, cuma ada pelek racing nih guys tuh kelihatan di belakang. Ini rata-rata semuanya pelek racing ya guys ya, kalau ini untuk pelek racing dulu. Nah yang terakhir ini ada Nissan 350Z guys, Nissan 350Z pemain Thailand juga 2005 guys. Pelangnya sendiri juga nembus kayak gitu, udah racing. Nah dilapisi chrome gitu guys. Boom, Nissan Z. Wih dih, ini keren ya guys. Ada sponsor Yokohama guys di spoilernya. Nah, Nissan, pakai juga Nissan. Nih mufflernya ada dua ya guys. Nissan Z tuh guys. Oke guys, mau kita ini satu-satu ya guys ya. Nah mau kita ini satu-satu. Pertama yang ini Nissan Datsun. Mantap guys, Nissan Datsun kita. Widih, dia nomor 2 dari 8 ya guys. Nissan Datsun satu hot item untuk ini sendiri, kalau camping sama kayak si ini guys ya, ini
sih biasanya strip, dia sama-sama pink, dan dia sama-sama dapat sponsor Sparko guys, keren. Selanjutnya ada Nissan Skyline. Widih, ini keren guys, Nissan Skyline. Untuk kalau sendiri yang nomor 4 dari 8 itu ya, adalah si Mazda. Keren guys, kalian suka yang mana nih guys versi JDM waktu sih kita beli 6 guys, kalian emang keren untuk ini ya, series JDM ini. Pertama-tama kita sukanya mau mobil Jepang gitu guys ya, cakep Mazdanya. Nah, selanjutnya ada ini ya guys, Mitsubishi Eclipse. Guys, juga keren nih guys, langka juga ya. Dan dia ada detail itu nih guys, detail lambang Mitsubishi nih guys, mantap. Cuman dia nggak kayak Nissan Jet ya, udah ada sponsor kalau Nissan Jet apa ama. Selanjutnya ada Honda S2000, menyala dalam gelap guys, neon speeder. Nah, yang terakhir guys, ada Nissan Z. Mantap guys, Nissan Z. Oke guys, ini kita udah mau selesai untuk review ke-6-nya guys, keren. Kalian pilih yang mana nih guys? Yang hot item, ini ada juga Mitsubishi Eclipse, ada Mazda, ada Nissan Skyline, Honda S2000, dan terakhir ada Nissan Z, keren. Oke guys, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya guys, untuk dukung terus channel Sebang Family. Thank you guys for watching.